kembali lagi di acara Uji Ton bersama saya Jagoro. Kali ini kita akan menguji beberapa orang untuk uji nyali di gedung ini. Gedung ini adalah tempat pembantaian beberapa orang. Dikisahkan ada beberapa orang yang dibantai di sini. Menurut mitos, di sini banyak kejadian seperti bintayangan dan hantu-hantu yang berlari. Baik pemirsa, kita akan masuk ke segmen selanjutnya untuk perkenalan peserta kita. Yang pertama, Pak, silakan maju. Selamat malam, Pak. Selamat pagi, Bapak. Siapa nama Bapak? Warku, Pak, si Jalan Dip. Alamat Bapak? Aiksira, Pak, Sabah Aiksira. Apa pendapat Bapak tentang gedung area kita ini, Pak? Pendapat ku Bapak, karena pondok penilai nasi ramah. Orang itu baru lewat, nomor baju nabu ntar. Oke, Bapak yakin untuk ikut acara ini? Oh, siap, Bapak. Baik, silakan Bapak tunggu di sini. Selanjutnya peserta kita kedua. Selamat malam, Pak. Selamat morning, Pak. Nama Bapak siapa, Pak? Nama saya Borgo. Alamat Bapak? Alamat Cian Angin Barat. Apa bagaimana pendapat Bapak dengan gedung ini? Gua menurutku arung dan sidion. Ya kita murang dong cabur ini. Baik, Bapak yakin ikut acara ini? Oh, yakin betul. Tidak ada paksaan? Tidak ada paksaan. Baik, Bapak. Baris. Baik, selanjutnya peserta kita yang ketiga. Selamat malam, Pak. Ya, Borin. Siapa nama Bapak? Hussein. Alamat Bapak? Suku Sama. Bagaimana pendapat Bapak dengan area kita ini? Betul, dalam biar tahu, tapi coba di non ya. Baik, Bapak yakin dengan mengikuti acara ini? Betul, tidak kurang dulu. Tidak ada paksaan? Tidak. Baik. Baik, selanjutnya peserta kita terakhir, silakan maju, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Siapa nama Bapak? Sencel-encel. Alamat Bapak? Sabah Dolok. Bagaimana pendapat Bapak tentang area uji nyali kita kali ini? Bapak nama biar rasa betul lah kampung, sana tempatan. Sana seram-seram, ini pendokon nyalak, arung-arung yang kalahin dah kontak-kontak. Jadi, demi cinta dengan suara autosun. Baik, Bapak yakin ikut acara ini? Yakin, Pak. Tidak ada paksaan? Tidak ada, Pak. Baik, now, mayu untung kini, mantap. Baik, pemirsa, tetap bersama kami dalam acara ini. Segmen selanjutnya kita akan menguji empat peserta ini. Baik, pemirsa masih tetap di acara Uji Tondi. Kali ini peserta pertama kita, Pak Konsen. Bagaimana Pak? Bapak sudah siap? Sudah, beli mobil. Pak, begini peraturannya Pak. Bapak hanya berdiam diri dalam situ. Kami kasih penerangan lilin. Apabila Bapak tidak tahan, lambaikan tangan ke kamera. Nanti kami akan menjemput Bapak. Apabila Bapak berhasil dalam acara ini, kami akan memberi Bapak hadiah sepeda. Baik, ini Pak Lilin, itu alat penerang Bapak dalam acara uji nyali ini. Rampu Bapak, lain dengan Ruta Lalu, biar rohabu. Ya, jadi bagaimana Pak? Kalau maksudnya, ya. Baik, pemirsa, peserta pertama kita rupanya tidak siap. Selanjutnya kita panggil peserta kedua. Baik, pemirsa ini peserta kita kedua. Bapak sudah siap? Siap. Jadi
sini. Sangkai lo kaleng-kaleng on. Suara aja bu. Nejawe, menyerah. Setan dan sadaun tidak meyakinkan pambir-pambir duwida. Ma ngali kala pada lu cuci. Aku tunggu ibu rasu dia bang. Menyerah. Ya suara ini. Ini nggak enak. Aku sih nggak pernah lewati.
Rupanya peserta satu ini cukup meyakinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Utang turun. Mari. Don bapak lilinmu orang pertama tu naik ke mau. Baik pemirsa, kali ini pemenangnya adalah Bapak Jelandit. Selamat Pak Jelandit, Bapak berhak atas satu unit sepeda. Baik pemirsa, kali ini acara uji tondi berakhir dengan pemenang Pak Jelandit. Selanjutnya tetap terus tonton acara uji tondi.